Dia kata Sa'id bin Zaid ini pada satu hari dia duduk ada di Kufah. Satu hari dia duduk ada di Kufah. Berlaku kes yang hampir sama dengan yang tadi. Tiba-tiba mai satu lelaki, dia kata yuqalu lahu Qais bin Alqamah. Suatu Sa'id bin Zaid tu ada di Kufah. Tiba-tiba mai satu orang lelaki, dia ni nama dia Qais bin Alqamah. Fastaqbalahu fasabba. Dia masuk mai dalam kumpulan orang tu ada ramai-ramai dengan tak ada pasir-pasir, dia sepatut mati. Dia kata dalam pada duduk-duduk ramai-ramai ni, mai satu orang yang bernama Qais bin Al-Qamah dengan tak ada satu sebab, dengan tak ada satu pasal, masuk-masuk mai tak ada maki orang. Wasabah, bila dia maki, ada hal itu bakal maki satu. Jadi kita hari ni lah, bila satu orang setiap kata kat seorang, kita pun tu orang sekali. Kita pun kata tapi semua aku pun boleh masalah. Tak ada pasal. Orang yang kita kata tu tak nak buat apa-apa kita pun. Orang yang kita kata tu tak pernah buat zalim kita pun. Orang yang kita kata tu tak pernah kata kat kita pun. Tapi tak tahu apa satu sakit ada dalam hati kita, ada dalam diri kita. Kita suka menghina Allah. Minta bila ada satu orang start, kita nak join. Benda tu benda tak baik. Tapi benda ni penyakit dalam hati kebanyakan orang. Sa'id bin Zaid tu ada di situ. Bila satu orang duk start kata dekat satu orang, dia tak tahu siapa yang dia ni. Dia tahu dia ni duk mati orang. Tiba-tiba orang lain join sama. Faqala Sa'id. Maka Sa'id bin Zaid kata, man yasubbu hadzal rajul. Dia tanya orang ada sebelah dia. Dia kata, dia ni duk kata kat siapa. Dengar duk marah sampai naik orang sampai duk. Dia kata, dia ni duk marah kat siapa. Dia ni duk kata kat siapa. Man yasubbu hadzal rajul. Dia ni duk kata kat siapa. Qala. Dia pun beritahu dekat dia. Yasubbu Ali. Dia pun kata, dia duk kata dekat Sayyidina Ali. Dia tak minta dia. Allah. Tuan-tuan, Sayyidina Ali ni khalifah yang terhormat selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, naik Abu Bakar bersedih. Bila wafat Abu Bakar, naik Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila Umar wafat, naik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila wafat Utsman